penjajah sebut agama lain, politik lain. Ini ajarannya dibuat oleh penjajah Inggeris di tanah Melayu zaman itu, penjajah Belanda di Indonesia, penjajah Perancis di Timur Tengah sebagainya, yang menyebabkan orang Islam merasa betul agama lain, politik lain. Agama bagi dia ialah sembahyang puasa, nikah kahwin, tengok anak boleh. Ini senarai yang dibuat oleh penjajah. Penjajah. Benda tu saya nak sebutnya salah. Kita ada akhirat. Jadi sebanyak mana benda yang ada dalam muka dunia, kita mesti sesuaikan supaya berguna di akhirat. Jual beli. Kita boleh jual beli, tapi biar pastikan jual beli kita ni atas dunia dapat duit, kita juga dapat pahala. Dan pahala ni duit untuk kita beli di akhirat. Kalau kita gelik sian, duit kita tak laku. Kerana dia dah kerjaan lain. Duit dia panggil bak. Akhirat kalau kerjaan lain. Akhirat kalau segala-galanya, orang lain megang kerjaan. Tak ada dah kita manusia, manusia Melayu, manusia Amerika, semua tak lewat kerja berapa. Peluang untuk kita nak hidup akhirat kalau gantung bulat-bulat di atas rahmat ilahi. Kita orang Melayu, molek-molek Allah Ta'ala bui Islam. Jauh daripada beratus tahun. Tiba-tiba kita tinggal Islam, ambil kemasaan. Berpecah kerana kita sendiri tolak Islam. Cuba orang Melayu semua orang Islam dah ni, balik semula pada Islam. Islam mesti ban melalui cara Islam. Nikah kahwin cara Islam. Berpolitik cara Islam. Merata negeri cara Islam. Tak kena kan? Nabi Muhammad sendiri menjadi Perdana Menteri masa dia. Dia rela tinggal Mekah, Maikah Medina 10 tahun. Masa 10 tahun sampai dia jadi Perdana Menteri. Dia jadi Tuan Imam Semayang, dia jadi Panglima Perang, dia jadi penceramah, dia jadi Menteri Keuangan. Semua dia belakang. Kita balik semula pada kita guna akal fikiran kita. InsyaAllah, hok mana tersasul daripada jalan sebenar, tinggal. Hok mana luar daripada, tinggal. Kita guna Islam belakang. Seribu-seribu kita guna Islam. Kalau Islam ni cukup, jadi saya nasihat pada kawan saya daripada orang Melayu khususnya, dia sudah Islam, dia sudah terima Islam, banyak semula Islam, tinggal kebangsaan. Sebanyak mana kebangsaan kau, diktator kau, nasionalis, semua ni untuk dunia. Tokoh-tokoh demokrasi, tokoh-tokoh nasionalis tak reti sikit abuk mengenai hadalah kubur. Benda orang yang tak reti nak guna fikiran, Nabi Muhammad reti melalui wahyu. Hasil gohan aku Nabi duk tengok Malik surat merah surga neraka. Mana ada tokoh demokrasi boleh sebut surga neraka? Kan surga neraka tak mari lagi. Nak guna mikroskop tak boleh, nak guna internet tak boleh. Bukan bahasa internet dapat mengerti benda-benda al-ghaibiyat nun-nur-ghaib. Jadi mau tak mau kita kena terima Islam lengkap dunia akhirat.